Halo Sobat Tomania, dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, tetap tinggal di rumah. Ini adalah video lama juga, tapi saya ingin menginformasikan gosip terbaru datang dari Honda, yaitu Honda PCX terbaru yang akan menyaingi Yamaha NMAX ini. Tapi sebelumnya, buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, yang belum subscribe, tolong dukung dengan like, comment, subscribe, dan loncengnya biar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Untuk subscribe, 1, 2, 3. Oke, saya anggap sudah ya, sobat. Klik subscribe, terima kasih. Oh iya, kehadiran Yamaha NMAX 2020 sangat fenomenal ya, dan sangat laris. Sampai saat ini pun masih banyak inden, karena dari mesin dan juga fiturnya yang komplit. Untuk bahasan tentang fitur dan semuanya dari NMAX sudah ada di channel ini, silahkan cek ya. Dan di video ini hanya informasi terbaru, yaitu Honda telah mempersiapkan Honda PCX mungkin 2020 atau 2021 ya, karena mungkin keadaan saat ini mungkin tidak memungkinkan, karena banyak sekali juga launching-launching yang dipending ya dari merek lain. Honda PCX 2020, anggap 2020, akan menggunakan rangka ESAB. Rangka ini sudah digunakan oleh Honda Genio, di mana rangka ini dibuat secara sistem tempa, jadi lebih ringan dan juga stabil. ESAB itu singkatan dari Enhanced Smart Architecture Frame, dan juga akan dapat upgrade dari sisi mesin, di mana Honda PCX terbaru nanti akan menggunakan mesin 4 klep, jadi akan sama dengan Yamaha NMAX, tapi CC akan naik menjadi 157 CC katanya, karena ini akan mengejar regulasi Euro di Eropa ya. Dan ini menggunakan mesin dari SA150. Mesin SA150 ini punya tenaga 16 daya kuda serta torsi 14,2 Nm. Jadi ini akan bisa bersaing dengan NMAX nantinya kalau benar. Dan tentunya kita tunggu seperti apa juga mesinnya, dan juga apakah bodinya seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.